Shalom Pak Pendeta Esra, saya ingin bertanya tentang Trinitas terkait doa Yesus di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Mengapa Yesus berdoa pada dirinya sendiri, sementara Yesus adalah Allah itu sendiri? Mohon penjelasannya Pak Pendeta, sekaligus ayat yang menjelaskannya, karena saya pernah ditanya orang Islam, dan mereka berkata bahwa Yesus ragu bahwa dia adalah Tuhan. Begini, Matius 26 ayat 39 kan dia maju sedikit, lalu dia sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku." Lalu saudara tanya, mengapa Yesus berdoa pada diri sendiri? Pertanyaannya adalah, mengapa saudara anggap bahwa dia berdoa pada diri sendiri? Itu pasti karena saudara menganggap bahwa Yesus sama dengan Bapa, seperti ajaran Pak Yosua Teo itu. Justru itulah masalah. Kalau menganggap Yesus adalah pribadi yang sama dengan Bapa, seperti ajarannya Pak Yosua Teo, sekarang Yesus berdoa pada Bapa, dia omong pada siapa? Pada diri sendiri. Jadi mestinya pertanyaan ini jangan tanya pada saya, tanya pada Yosua Teo. Ya. Karena seperti yang saya ajarkan kali lalu, episode sebelumnya, Yesus itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Yesus, itu dua pribadi yang berbeda. Ya, dengan Roh Kudus itu beda. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu tiga pribadi berbeda. Terus letak kesatuannya atau keesaannya itu di mana? Pada hakikatnya. Saya sudah jelaskan dengan membuktikan yang ayat-ayat, saudara boleh lihat kembali yang episode kali lalu. Ya. Jadi waktu Yesus berdoa kepada Bapa, ia bukan berdoa pada diri sendiri, ia berdoa pada pribadi lain, yakni Bapa. Ya. Tapi karena Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa, ya Bapa itu Allah, Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Tapi kesatuan hakikatnya itu, keesaan hakikat itu, kesamaan hakikat itu, menyebabkan bukan ada tiga Allah, tetapi hanya ada satu Allah, tapi di dalamnya ada tiga pribadi. Makanya kita percaya doktrin Allah Tritunggal. Ada trinya, ada tunggalnya. Trinya menunjuk pada pribadinya, tunggalnya menunjuk pada hakikatnya. Dan karena itulah maka memang di sini Yesus tidak sedang berdoa pada diri sendiri.